Anda mesti pernah tengok suasana kehidupan saudara Islam kita di Palestin kan? Bayangkan sebenarnya ramai lagi saudara kita di bumi ambiak seperti di Gaza, Yaman dan Syria yang menghadapi situasi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fina Sinus. Saya ingin berkongsi dengan anda bahawa saya amat tersentuh bila melihat keadaan mereka di sana. Sentiasa kelaparan dan ada yang meninggal dunia akibat kebuluran. Ada yang terpaksa makan dedaun kering hanya untuk teruskan kehidupan. Bayangkan, anak atau keluarga kita yang lain berada di tempat mereka. Sanggupkah kita nak biarkan mereka kebuluran? Maka, saya nak mengajak anda semua, ayuh kita bantu semampu kita untuk mengisi kekosongan perut mereka. Dan sempena Aidiladha yang semakin hampir ini, kita mahu mereka juga merasai daging yang segar dan berkhasiat untuk mereka. Setahun sekali sahaja inilah peluangnya untuk mereka dapat makan daging. Maka bersama Aman Palestin dalam program Korban di Bumi Anbiya, insya-Allah kita dapat sama-sama mendapatkan jumlah edaran daging agihan kepada lebih ramai saudara kita yang dalam kesusahan. Tahun lepas sahaja Aman Palestin berjaya dengan izin Allah untuk mengedarkan hampir 630,000 kepada saudara kita yang memerlukan. Oleh itu, tahun ini saya amat yakin lebih ramai yang akan membantu Aman Palestin merealisasikan misi bantuan ini. Saya doakan semoga dengan asbab mengambil berat tentang saudara se-Islam dan menjalankan ibadah korban dengan penuh tawaduk dapat menjamin tempat kita di dalam syurga Firdaus. Amin. InsyaAllah.